top 7 speaker 18 in 2 jutaan. Untuk speaker yang pertama ada RDWL S88 Pro ya teman-teman. Untuk speaker yang satu ini adalah speaker yang berukuran 18 in, kemudian dibanderol dengan harga 2,3 jutaan, jadi masih di rentan harga 2 jutaan ya teman-teman. Nah, untuk maksimal powernya sendiri dari RDWL S88 Pro ini sekitar 3600 watt maksimal ya teman-teman. Jadi sudah lumayan kalau kalian beli speaker yang satu ini, karena dibanderol dengan harga 2 jutaan, memiliki maksimal power yang lumayan besar. Kemudian untuk speaker yang satu ini dibekali juga dengan voice coil berdiameter 5 in. Jadi bisa dibilang RDWL S88 Pro ini adalah speaker bajak di kelas 18 in dengan harga yang nggak terlalu mahal ya teman-teman ya. Nah, untuk speaker yang selanjutnya ada speaker ACR Fabulous 100182. Untuk harganya sendiri dari ACR Fabulous ini juga masih di rentan harga 2 jutaan tentunya. Saya menemukan ada yang jual itu sekitar 2,2 jutaan. Nah, untuk ACR Fabulous ini memiliki maksimal power 1000 watt. Jadi memang lebih kecil kalau kita bandingkan dengan yang RDWL S88 Pro. Kemudian ACR Fabulous ini juga dibekali dengan voice coil berdiameter 4 inch ya teman-teman. Ya, jadi memang ini spesifikasinya sedikit lebih rendah kalau kita bandingkan dengan yang RDWL S88 Pro. Namun ini adalah produk dari Indonesia ya teman-teman, yang sudah terkenal bagus. Untuk speaker yang selanjutnya ada speaker Hooper 18 in. Untuk speaker Hooper ini juga terkenal mantep ya teman-teman ya untuk hasil suaranya. Nah, untuk harganya dari speaker Hooper 18 in ini dibanderol dengan harga 2,6 jutaan. Jadi masih di rentan harga 2 jutaan. Namun ini sedikit lebih mahal kalau kita bandingkan dengan yang RDW dan juga ACR Fabulous tadi. Nah, untuk maksimal powernya sendiri dari Hooper 18 in ini yaitu 2000 watt maksimal ya teman-teman. Nah, untuk Hooper 18 in ini dibekali dengan voice coil 5 in. Jadi sama dengan yang RDWL S88 Pro. Nah, untuk speaker yang selanjutnya ada RCF LS18N451. Untuk RCF ini juga masih sama, dibanderol di rentan harga 2 jutaan ya teman-teman. Nah, untuk maksimal powernya sendiri dari RCF LF18N41 ini yaitu 1500 watt maksimal. Kemudian untuk RCF ini dibekali dengan voice coil 4,5 in. Nah, untuk RCF ini dibekali dengan magnet yang berbeda dengan speaker lain ya teman-teman ya. Untuk RCF ini dibekali dengan magnet neodymium yang terkenal dengan medan magnet yang lebih kuat kalau kita bandingkan dengan magnet ferrit tentunya. Lanjut ke speaker yang selanjutnya ada speaker BOP18PDL. Untuk BOP ini juga sama, yaitu speaker 18 in yang dibanderol di rentan harga 2 jutaan. Saya menemukan ada yang jual itu sekitar 2 jutaan pas. Kemudian BOP18PDL ini memiliki maksimal power 2200 watt ya teman-teman. Jadi memang lumayan besar kalau mengingat harganya yang di rentan harga 2 jutaan ya teman-teman. Kemudian untuk BOP18PDL ini juga dibekali dengan voice coil 5,5 in. Jadi bisa dibilang BOP18PDL ini juga adalah speaker badak di kelas 18 in di kelas harga 2 jutaan ya teman-teman ya. Kemudian lanjut ke speaker yang selanjutnya ada RDW PD1180. Untuk RDW ini juga sama tentunya, masih dibanderol di rentan harga 2 jutaan. Saya menemukan ada yang jual itu sekitar 2,1 juta ya teman-teman. Nah, untuk maksimal powernya sendiri dari RDW PD1180 ini itu sekitar 2000 watt maksimal. Kemudian untuk maksimal, kemudian untuk voice coilnya sendiri dari RDW PD1180 ini itu sekitar 5 in. Jadi ya sama ya teman-teman dengan speaker Hooper dan juga RDW LS88 Pro yang dibekali dengan voice coil 5 in. Jadi kalau kalian mau beli speaker ini itu nggak usah ragu lagi ya teman-teman ya.
Nah, untuk speaker yang terakhir ada speaker Aslay 186A. Nah, untuk speaker yang satu ini mungkin udah gak asing lagi di telinga kita ya, teman-teman yang suka dalam dunia audio tentunya. Namun untuk Aslay ini dibanderol paling mahal ya, teman-teman, bisa dibilang paling mahal kalau kita bandingkan dengan speaker-speaker yang saya sebutkan sebelumnya di video ini. Untuk Aslay ini dibanderol di rentang harga 3 jutaan ya, teman-teman. Nah, untuk maksimal powernya sendiri dari Aslay ini itu 3400 watt maksimal. Kemudian Aslay ini juga dibekali dengan voice coil yang paling besar, yaitu Aslay 186A dibekali dengan voice coil 6 in. Jadi memang harganya mahal, juga spesifikasinya juga lebih tinggi ya, teman-teman ya.